Ganteng, warnanya bagus. Merah marun bos ini bos. Kepalanya porem ya, gede. Tulangan kaki nih superan bos. Teracak juga rewapi banget. Ya bisa dibandingkan dengan sebelahnya. Mantep ini bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Ya jumpa lagi di channel saya. Dan kali ini saya ada di pasar sapi krek ya, atau pasar hewan krek. Kita coba nanya yang terbaru ya di sapi jenis ini ada simental teman-teman ya. Kita di jantan bakalan ya simental. Warna bagus merah marun ini bos. Ya hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2022 ya. Ya mantep banget. Simetal jantan bakalan bertanduk. Amit mas regi pinten iki? 17.500. 17.500 atau 17.500 bos ini. Ya dapat simetal. Barangnya gue anteng ini. Semen ini umure enek iki. 7 bulan 8 bulan. 7 sampai 8 bulan bos ini bos. Ya untuk tinggi sekitar 1.10 mas ya. 15. Satu lima belasan ini mungkin perkiraan ya ini ya. Karena nggak bawa meteran juga. Barangnya ganteng ya, kelamin mepet. Tulangan kaki cukup bagus. Oke, yang sebelah kanan Lemosin. Nah, sing niki Lemosin iki pinter, Mas. 68 ya. 68 atau 16.800 ya yang ini. Jenisnya masuk Lemosin ya, usia hampir sama. Mungkin sekitar ini. 8 bulanan ya bakalan. Barangnya sehat ya, bertanduk ya, jenisnya masuk Lemosin. Yang satunya juga Lemosin dugol sama mas boten. 17.500 lah yang ini. 17.500 bos atau 17.500 ya yang ini. Lemosin dugul atau tidak bertanduk. Usia hampir sama, sekitar ya ini ya. 8-9 bulan. Lebih agak berumur ini kelihatan nih. Ya yang ini 17.500. Warnanya bagus. Cuman barangnya agak agresif ini kelihatannya. Oke. Mas Bro matur suwun ya. Nggih. Kita lanjut nyari lagi bos ya. Kita lanjut geser sebelah kanan. Ini ada Lemosin Cross ya, Lemosin Cross
Untuk usia mungkin sekitar ini 6 bulanan ada ini. Kita coba nanya bos. Ya. Oh 15. Pak de 15 ya Pak de ya. 15 bos ini bos. Atau 15 juta ya. Yang ini jenisnya masuk Lemosin Cross ya jantan. Untuk usia 6 bulan sampai 7 bulan ini. Ya barangnya sehat. Untuk tulang-tulang kaki aman ya teman-teman seperti ini ya. Warnanya bagus merah. Ya barangnya gawamuk. Oke, kita geser lanjut. Sini ke sini Pak Bos. Oh, boteng atas ya. Ini ada ganteng-ganteng. Oke, kita di sana dulu ada Malbor, Bos, ya. Semetal Malbor ini, Bos. Ya, si metal Malbor usia sekitar 7 bulanan ini, Bos, ya. Kita coba nanya. 6.000. 6.000 atau 16 juta ya yang ini. Dan harga juga masih nego, Bos. Ganteng ini barangnya ya. Ganteng. Pitung ulan ya umurnya, Pak De ya. Sekitar 7 bulan. Ya. Tinggi 1 berapa ini? 1.15-an ada ini, Bos. Untuk tingginya. Ganteng barangnya. Ya seperti ini 16 juta dan harga juga masih nego semetal Malbor. Ya, mantep. Oke, lanjut kita geser yang sebelah sini. Ini pinten, Mas? Bos. Oh, 14.5, oke. Kita geser di 14.5 atau 14.500 ya yang ini. Jenisnya sama ya. Malbor. Ya, tembus dari kaki, perut sampai kepala. Warna putihnya tembus ya. 14.500 ya dan harga juga masih nego. Usia perkiraan 6 bulanan. Ya, cukup lumayan ganteng orangnya. Ya, buat teman-teman yang minat dengan sapi seperti ini ya, bisa menghubungi nomor WA 0857-3239 ya, 9928 ya, yang ini. Ganteng. Oke, kita lanjut. Lemos ini pojok ini gak ada tunggalnya, Mboten, Gek? Ini kan, ini kan? Nggak, ganteng, Gek. Pinteran ini, Mas Bos? 15.5, siap. Kita sudah tahu harganya teman-teman ya. 15.500. Ya yang ini jenisnya Mas Lemosin. Untuk usia atau umur ya mungkin sekitar 5 bulan up teman-teman ya seperti ini. Mentok-mentok ya 6 bulanan. Ya seperti ini cukup ganteng barangnya, kelihatannya baru dikeluh ini. Ya keluhnya baru. Lagi ada superan ini bos. Pinten mas? 16.5. Superan ini 16.5 ya mas ya. Wush, nah ini maskotnya lagi ya, ikonnya ini. 16.500 dapat Lemosin Cross
Ganteng banget ini, asli. Iya, ganteng. Warnanya bagus. Merah marun bos ini bos. Kepalanya porem ya, gede. Tulang kaki nih superan bos. Teracak juga rewapi banget. Ya bisa dibandingkan dengan sebelahnya. Mantep ini bos. Asli superan ya. 16.500.000 dan harga juga masih nego. Dapat Lemosin Cross ya bakalan. Ya superan asli mantep banget. Ini kalau umur mungkin sekitar ini ya, baru sekitar 5 bulanan ini kelihatan nih. Kalau nggak lebih sedikit loh ya. Cuman barangnya super banget asli. Ya mau mantep tulangan kakinya gede. Ini juga keluhnya baru bos. Barangnya sewemok ya, mantep. Memang kali sapi-sapi super seperti ini bodinya ya. Bulunya juga halus. Joss bos ini bos. Ya untuk tinggi baru sekitar 1.10-an lah ini ya, perkiraan ya 1.10-an untuk tingginya. Betah banget saya kalau lihat sapi seperti ini yang ganteng. Ya asli ganteng. Punggungnya lebar banget ya, pewadet. Joss. Mantep bos. Ya mantep. Jika teman-teman berminat dengan sapi seperti ini ya, bisa WA 0857-3239-9928 ya. Mantep. Oke kita coba lanjut cari lagi ya. Mas bos matur suwun ya. Terima kasih nggih. Ini juga cukup banyak gede jenengan iki Pak Sumadi nggih. Lah tunggale Pak Sumadi ini malbor malbor ini. Mantep iki. Ya. Si metal. Oke. 14.8 bos. 14.8 atau 14.800 ya dapat semental yang ini ya. Warnanya bagus merah marun. Sikile aman gak? Oh aman oh, sikile. Gak kenapa-kenapa kakinya ya. Cuman agak agresif ya beda dengan yang tadi. Ini agak agresif. Ini juga keluhnya baru. 14.800 ya dan harga juga masih nego. Lese sebelah ini ku mas. Sebelahnya 38. Tiga oh. Empat. Tiga lap. Oh enggak. 13.8 ya. 13.8 atau 13.800 ya yang ini. Yang ini bertanduk bos, calon bertanduk. Lah yang ini dugul ya atau tidak bertanduk. Masuk malbor ini bos. Ya. Bapak Haji Sumadi. Bapak Sumadi ini dikaget tau lagi. Suka bercanda ini ya. Mantap. Ya 13.800. Bisa bercanda juga bisa serius mas bos. Ya. Lah sampai pegonan ini pintar ini Pak De. 13.5 pegone ya. 13.5 atau 13.500. Oke.
Oh. Ya, pegon bos. Ya, calon supran juga ini bagus. Ya. Oke, mantap-mantap ya. Kita geser lagi. Lemosin cross ada, lemosin juga ada yang ganteng-ganteng. Ya, ganteng-ganteng. Lah ngeten iki pitenan iki, Mas? Ngeten iki, Mas. Oh, belum tahu. Oh, Mak, iki Mas ya. Mas Bos, Pak Bos Amin, regi pinten iki? Ana. Niki lho. Niki lho. Nggih. Telu walu. Padu kabar gane ya. Siap. Telu walu, Bos. Atau 13.800. Ya, sudah pakai kelu. Jenisnya Mas oleh mesin cross ya jantan. Memang kalau sapi bagus ya agak superan, harganya juga bagus ya. Harganya juga bagus. Telulas walu kabeh nggih. 13.800-an, Bos. Ya, dan harga juga masih nego. Usus. Ini juga sama ya, jenisnya masuk lemosin kalau yang ini ya. Swemok banget barangnya. Harga sama 13.800 juga. Usia sekitar 5 bulanan. Tulang kaki seperti ini ya, cukup lumayan aman. Lah yang ini kelihatannya belum ada kalau 13.8. Oke, kita coba geser lagi ya, kita coba nyari lagi. Lah pegon nih. Pegon superan nih. Pinten nih Mas Bos? 13.000. Ya, 13 juta Bos ini Bos ya, pegon superan ya, ganteng. Ayo golek barang ini. Usia 4 bulan lebih ini Bos ya, seperti ini. Kelihatannya dugol ini atau tadinya kecil banget, gak begitu kelihatan. Ya mantep. Lese lemosin ini jenengan boten. Tunggal ini. Pinten yang ini? 14. Oh, 14. Ini ganteng Bos ini Bos. Jenisnya masuk murni lemosin ya, minta 14 juta yang ini. Sewemok banget barangnya ya. Warnanya bagus, merah marun. Usia semen ini berapa? 5 bulan Pak Dri? Oh, Bos. Sekitar 5 bulanan ya untuk usianya. Sewemok loh ini. Ya ini juga nggak bertanduk ini atau dugul ya. Nah, lemosin ya ini Bos. Asari. Gitu kali sampean ya. Miliknya Mas Ari Bos ini Bos, ya. Yeah. 14 ya Mas. Oh, 12. Oh. 12 Bos. Saya ralat lagi ya, miliknya Mas Ari 12 juta ya. 12 juta Bos ini Bos. Tapi kira-kira ngono sampean ya. Enggak ketahuan iki. Ya, mantap banget ini. Iki ya padha Mas sebelah Mas Yogi. Kita review gini ya, Ki ya. 12 jutaan Bos, dapat lemosin superan ya. Usia 5 bulanan. Oh, nggih, siap. Yang itu 11,5. Atau 11.500 ya, saya rata semua harganya miliknya Mas Ari. Ya, bukan 13 juta tapi 12 jutaan, Bos, ya. Mantap-mantap barangnya. Ganteng-ganteng. Pati durung ana kabar, Mas. Ini mau jogrokan. Oh, ngelih jogrokan mana ini ya?
Mantep ini. Dalam? Oh iya. Sepi ya barangnya Mas ya? Iya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian ya video kali ini untuk harga sapi jantan bakalan ya dan pedetan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.